Hello, Assalamualaikum. Saya Hilal Azmi. Dan saya Raja Syam, Raja Zaid. Sekali lagi bertemu dalam Awani Junior. Inilah ruang dan juga platform yang kami bukakan untuk pelajar sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah atau sesiapa saja pelajar sekolah yang mahukan bercerita dan cerita anda itu mahu dikongsikan kepada seluruh dunia. Kami Astro Awani ada buka ruang itu menerusi www.awanijr.com. Baik. Dan biasa Hilal, minggu ini kita ada tiga lagi pilihan video yang dikongsikan oleh pelajar sekolah dari seluruh negara yang ada macam-macam cerita. Tapi minggu ni saya rasa dia punya konsep dia ada lebih serius sikit. Dan saya boleh katakan ada antara video-video ni semua memang menyentuh perasaan kita semua. Okey, untuk video yang pertama kita. Okey, video pertama ini cerita tentang ikawan ngeri seorang nelayan. Sampai je musim terkujuh, nelayanlah yang paling bermasalah dan paling terkesan juga sebenarnya. Jadi kita tengok cerita yang dikongsikan oleh salah satu cerita pelajar sekolah kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya daripada TV PSN Semobat TV SFK Kampung Baru Kertih, Terengganu. Seperti mana yang kita sedia maklum, musim terkujuh maupun musim timur laut telah mula melanda di negeri-negeri pantai timur bermula sejak awal bulan November lalu. Selain dari hujan lebat, musim timur laut juga menyebabkan angin kencang dan laut bergelora di perairan Terengganu sekaligus tidak selamat untuk meninggalkan sebarang pengunjung. Jadi bagaimanakah nasib nelayan yang bergantung kepada laut untuk mencari rezeki? Untuk itu, mari kita tinjau aktiviti yang dilakukan oleh para nelayan khususnya di Kuala Kertih, Kemaman, Terengganu ini. Kami telah bertemu dengan Pak Awang, seorang nelayan yang sudah 4 hari tidak turun ke laut kerana hujan lebat yang telah melanda bumi Kertih sejak seminggu yang lalu. Menurut Pak Awang, masa luangnya kini hanya dihabiskan dengan membaiki pukat dan membersihkan bot. Keadaan laut yang tidak selamat dan berbahaya menyebabkan beliau dan para nelayan yang lain memutuskan untuk berehat buat sementara waktu. Pak Awang, saya nak tanya, selain daripada aktiviti membahir pukat ni, aktiviti lain yang Pak Awang buat masa musim hujan ni apa? Buat kadang-kadang bagi buka ni, buka-buka pecah, bagi buka, selambi bagi buka, tak buat bubu, Beginilah nasib nelayan yang tidak menentu setiap kali tibanya musim terkujuh. Sekian dari saya, Adiban Zahira dari TV PSS Semabak TV. Melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, berita sekedar pensi. Okey, itu dia tadi Hilal, video kiriman adik Adibah. Adibah Zahirah nama dia. Sangat menarik cerita dia. Ya Allah, sangat menyentuh hati. Terik jerih seorang nelayan. Nak selam mencari perasaan. Rezeki. Nak selam perasaan Pak Awang tu, nak bercakap dengan orang tua daripada perspektif pelajar sekolah. Bukanlah satu benda yang mudah. Topik yang menarik, cerita yang agak konkret, menyelami nasib tu kira menyentuh hati lah para penonton. Sebab kalau wartawan sendiri pun untuk menyelami perasaan seseorang yang memang ada bukan trauma dan sebagainya senang. Seperti Pak Awang tadi tu, bukan satu cerita yang senang. Nak yakinkan dia pula lagi, itulah kehebatan Adibah Zahirah kita. Cuma keyakinan tu ada kena sikit je lagi. Okay, kita nak kena. Anyway, ucapan tahniah daripada kami di Astro Awani dengan video yang sangat menarik dan cerita yang sangat menarik. Kita dekat mana ni sebenarnya ni? Inilah dia. Studio Berita Awani lah. Inilah tempat Raji Syam dan semua kawan-kawan kita dekat Astro Awani ni baca berita. Sinilah eh. Okey, baik. Selepas kita ni nak video seterusnya. Betul. Video cerita kiriman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ketengah Jaya. Ya. Yang berceritakan tentang satu tempat yang agak menarik di Dungun, Terengganu, di kawasan pesisir pantai. Dan mereka ni juga selalu hantar video kat kita. Dia orang ni antara yang paling rajin sekali sebenarnya. Aktif. Progresif. Sangat hebat mereka ni. Yang bertajuk Teluk Gadung. Apa itu cerita, Teluk Gadung? Cerita dekat Teluk Gadung. Apa cerita dia? Jom kita. Hai, saya Rashida dari TV BSS Anna Jua SMK Ketengah Jaya, Terengganu. Taman Bandar Teluk Gadung mempunyai keunikan tersendiri iaitu gabungan laut dan tasik. Tasik Teluk Gadung terletak di hujung Jalan Sura atau di penghujung kampus UiTM Dungun. Di sebelah kiri tasik terdapat pantai dan bukit yang menghijau. Dengan jalan jemaah.
Dogo ini sangat menarik kerana di sebelah kanan saya ialah laut dan di sebelah kiri saya ialah tasik. Tasik ini sesuai untuk melakukan aktiviti berasaskan air seperti aktiviti bot kawal jauh, berkayak, mengayu bot dan bersampan. Cik, apakah nama permainan ini? Ini adalah permainan dia panggil hobi lah, hobi. Jadi permainan ini dimainkan daripada kanak-kanak hingga kedewasa lah. Tapi ikut kategori lah, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi yang ni untuk yang dewasa punya lah. Hobi ni dimainkan untuk santai je lah, santai, dan dia menggunakan remote control lah. Ini dipanggil permainan powerboat remote control. Namun begitu, hakisan pantai begitu giat berlaku di sini, menyebabkan pihak berkuasa sedang membuat pembinaan benteng untuk mengelakkan hakisan terus berlaku. Hai, Assalamualaikum. Saya Alis dari 3BPSS Anajwa SMK Ketengah Jaya melaporkan untuk Awani Je. Astro Awani, berita segenap dimensi. Okey, cantik sebenarnya Teluk Gadung tu. Tahniah adik Rashidah dan juga Anis sebab saya pun baru tahu Taman Teluk Gadung ni. Dia dekat ITM Dungun. Macam-macam aktiviti rupanya. Maksudnya, nampak tak pelajar sekolah kita ni sangat hebat. Kreatif. Dia sangat kreatif dan hebat. Dia pandai manfaatkan apa yang ada dekat sekeliling dia untuk dijadikan cerita yang akan dikongsikan di esok awal. Tapi yang paling best apa kau? Paling best abang bakar tadi tu, tempoh main asin pun. Seorang pula tu. Tak tahu ada, mungkin ada orang lain aku. Mungkin aku, kita mungkin ada orang lain. Tapi tak apa, yang penting kita terus alu-alukan adik-adik semua untuk hantarkan video kepada kami. Menerusi www.awanijr.com dan kami nak berehat di studio kita sebab ketika dah kembali. Kita mungkin ada nak betulkan sikit kawasan. Nak betulkan green screen yang selalu orang pakai. Ingat tak? Okey. Jumpa selepas ini. Sekali lagi bertemu kami dalam Awani Junior dan ini adalah antara episod terkini yang mana kami akan kongsikan kepada anda tiga video paling mendapat perhatian kami di Astro Awani berkenaan dengan cerita-cerita yang dikongsikan oleh pelajar sekolah menerusi platform Awani Junior. Baik, dua video dah kita paparkan. Yang pertama tadi tentang apa? Igawan negeri nelayan dan juga Teluk Gadung ni. Yang ketiga ni kita pula nak menyusuri sungai Terengganu. Sungai terbesar lah dekat Terengganu ni. Menarik lah sungai ni. Kita tahu apa yang menarik kat situ. Tapi kita akan bersama Nur Izzati. Okey, kita tengok pelajar ni dari SM Sekolah Kebangsaan Serdang Terengganu yang mana dia ceritakan bagaimana pengalaman dia menyusuri sepanjang sungai Terengganu dan nikmatilah keindahannya. Hai, saya Nur Izzati di STV SK Serdang. Pada episod kali ini, saya akan membawa anda untuk menyusuri Sungai Terengganu. Kita akan menyusuri Sungai Terengganu sejauh 9 km dan mengambil masa selama 45 minit. Wala dunia le asale ala la de ama hidu ni wani wala.
Okey, itu dia tadi daripada Sekolah Kebangsaan Serdang Dung Terengganu. Yes, dan sangat menarik. Sebab apa? Visual dia tu, okay, dia duduk dalam bot, dia ambil visual dia. Tapi cuma tips saya, kalau nak bagi dia lagi cantik, kita berada di tempat yang nampak tenang, kita pun ambil masa yang tenang, kita ambil visual tu mungkin statik pun tak apa, jangan risau. Sebab apa, kadang-kadang video bergerak ni, kita yang tengok di TV ni pun kadang-kadang tak audio, dapat. Audio tak, dia pun terkejar. Kita tak sempat nak nikmati kecantikan tu. Ha, jadi kita nak pastikan semua orang sempat menikmati kecantikan tu, kita pastikan visual kita tu pun statik. Statik sikit. Tapi tak apa, burung terbang depan kita tak masalah. Jangan risau. Tapi pun tak apa, tanya Nur Izzati dan juga Sekolah Kebangsaan Serdang ni. Dan biasa kita, tiap minggu kita ada tips dan kita saksikan tips untuk minggu ini. Okey, itu tips untuk minggu ni, dan bagi adik-adik yang menonton ni, anda juga berpeluang untuk pastikan cerita video anda juga dipaparkan melalui episod-episod Awani Junior yang akan datang. Dengan menghantar penyertaan www.awanijr.com. InsyaAllah kami akan semak dan akan paparkan hasil karya anda. Ini karya anda lebih dihargai. Dan juga satu dunia boleh dengar sebenarnya. Okeylah, apa pun tiga video kita telah kita paparkan dan tips minggu ini pun telah kita paparkan. Kita berada di penghujung rancangan. Seperti biasa, jangan ketinggalan untuk mengikuti hasil-hasil kerja adik-adik kita dari sekolah rendah dan sekolah menengah ini di laman web s2awani.com dan Awani Junior. Dan juga setiap hari Ahad jam 11.30 pagi bersama saya Hilal Azmi dan juga Raja Hisham dan Zaid. Dan daripada kami, bye-bye.